بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa, kita masih bisa berjumpa lagi dengan channel ini. Kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa Nabi Sulaiman adalah salah satu Nabi yang paling kaya raya yang Allah limpahkan kekayaan seluruh dunia dan isinya, dan tidak ada yang menandingi kekayaannya. Kemudian ternyata ada sebuah amalan wirid yang didawamkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam untuk meraih kekayaan tersebut. Dan tentunya bagi kita umat muslim, doa Nabi Sulaiman pun ditiru masyarakat luas, bahkan berharap bisa sama seperti Nabi Sulaiman. Nah, berikut doa yang dimunculkan Nabi Sulaiman. Namun para pemirsa, sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa dukung terus kanal kecil ini supaya terus berkembang dan tidak ketinggalan informasi doa yang sangat mustajab lainnya, dengan cara tekan tombol like atau suka. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu di bawah ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman, kerabat, dan keluarga Anda di rumah ataupun dimanapun berada. Dan bagi Anda yang sudah mensubscribe channel ini, saya doakan semoga Anda senantiasa dimudahkan segala urusannya dan tercapai cita-citanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa, mari kita simak wirid Nabi Sulaiman tersebut. Dan saya sarankan sebelum wirid ini, silahkan tulis di komentar qabiltu dan tulis hajat Anda agar kita aminkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Begitulah wirid Nabi Sulaiman. Dan para pemirsa, wirid ini disarankan sebelumnya berwudu terlebih dahulu, kemudian luruskan niat, bacakan wirid ini sebanyak 303 kali. Insya Allah hajat Anda akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah saya bagikan ini bermanfaat bagi Anda semua dan bisa menjadi wasilah tercapainya semua harapan. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.